untuk uh, penilaian nanti belum ya belum untuk UTS nanti oke ya, okay, then, sekarang kita mulai beberapa saat lagi sampai ketemu lagi untuk masuk ke dalam Uh, mungkin bisa segera kita mulai ya, agar lebih cepat saja untuk uh, perkuliahan hari ini. Ya, uh, hari ini kita akan bahas mengenai praktikum, ya, membuat file SAP untuk kemarin uh, <tuh> sebelum pertemuan-pertemuan ini. Mungkin uh, saya berikan teori-teori ya untuk hari ini membuat file SAP itu sendiri untuk secara praktikumnya bagaimana apakah kalian sudah benar dalam pempraktikannya nanti bisa kalian simak ya apakah benar untuk cara membuat hal tersebut ya mungkin bisa kita mulai ya saya preview kan dulu untuk pertama kita buka adalah kisnya, kuantum kisnya ya. Untuk eh uh, di sini saya menggunakan ada yang 2.18, ada yang 328 ya. Jadi untuk yang ringan menggunakan 218 seperti yang sudah saya <coughs> sebutkan uh, di pertemuan-pertemuan sebelumnya ya. Oke, kita buka dulu saja. Nah, uh, sebentar ya, loading untuk 2.18 ini agak lumayan ringan dibanding untuk yang versi 3 ya jadi kalau memang e, laptop kalian mumpuni tidak apa-apa menggunakan yang versi 3 nah seperti ini untuk tampilan yang 218 sebenarnya sama ya pada intinya sama sama halnya kalian menggunakan e, misalkan editor photoshop katakan ya untuk sebagai contoh saja nah disitu kan e, photoshop dari versi 3 sampai 8 sampai mungkin untuk yang terbaru itu kan sebenarnya sama ya pada intinya sama cuma beda terkadang ada beberapa uh, apa namanya fitur nah, biasanya ada beberapa tambahan fitur untuk uh, tiap versi ya nah, seperti itu oke setelah sebentar saya cek dulu masuk ya nah setelah seperti ini kita sudah membuka software Quantum bagaimana cara kita membuat file SAB sendiri Nah, seperti yang sudah saya sampaikan untuk uh, teori sebelumnya ya membuat file SHP sudah saya berikan caranya atau tutorialnya apakah uh, kalian membuat membuatnya sudah benar atau belum nah di situ yang harus kalian perhatikan ya hari ini saya praktikan langsung ya untuk WGS saya rasa sudah diatur ya sudah WGS 84 untuk peta uh, Indonesia ya untuk letak di Indonesia ya yang pertama kita akan membuat file SHP misalkan kota Semarang uh, ataupun Semarangnya ya uh, kita di sini ya klik uh, layer atau tambahkan layer di sini juga bisa nah, seperti ini uh, kita buka navigasinya ya kita si uh, misalkan kita akan membuat eh, kita menggunakan file SHP yang sudah saya share di classroom ya uh, untuk Uh, batas kecamatan jateng di IE itu kan semuanya ada ya untuk Pulau Jawa ya Jawa Tengah maaf Jawa dan nah kita buka yang file SHP file ya jadi pada karena kita akan membuat file SHP berarti kita mem membukanya untuk vektornya kan uh, berupa SHP ya. ya di antara yang sudah saya berikan di classroom sudah saya share itu kalian uh, buka di menggunakan SHP file kalau untuk yang Adobe Illustrator silahkan misalkan kalian membuka AI untuk menampakkannya boleh, uh, tapi untuk uh, memanipulasi dan membuatnya itu kita menggunakan SHP filenya. Kita open. Nah seperti ini, ini adalah peta uh, Jawa dan DIY ya, jadi Jawa Tengah uh, dan daerah istimewa Yogyakarta. Seperti ini sampai di sini cukup uh, dipahami ya. Oke, uh, setelah seperti ini bagaimana? nah ini kan baru tampil satu warna saja ya di pulau jawa jogja ini mungkin kalau kalian mengira-ngira kita posisi di semarang di sini atau di sini ya nanti bisa kelihatan kalau sudah kita uh, apa namanya gerak uh, kita buka ya oke okay, seperti ini ini untuk uh, menggerak-gerakkan seperti ini tahu ya ini kita tahan di untuk file Eh, maaf untuk mouse-nya kita gerak-gerakan seperti ini kalau kita mau memindah saat membuat poligon ya seperti kemarin untuk poligon saya rasa tidak perlu uh, saya ulang ya kalau memang kalian masih belum paham membuat poligon untuk peta tertentu nanti akan saya praktikkan tidak apa-apa. Nah ini juga saya mengulang ya sebenarnya untuk membuat file shape kan sudah saya terangkan tapi belum saya praktikkan. Nah untuk hari ini saya praktikkan agar uh, misalkan kalian ada kesalahan mungkin nanti akan tahu ya, oh, kesalahan saya membuat untuk file SAP nya seperti ini, nah karena untuk latihan-latihan di UTS belum saya periksa ya, belum saya cek semua, jadi nanti bisa di ini ya, diperhatikan apakah kalian benar dalam membuat file SAP seperti ini, ini adalah pulau Jawa Tengah dan DIY, nah bagaimana agar kita tahu uh, pulau eh maaf kabupaten apa saja di antara Jawa Tengah ini karena ini kan ada provinsi dan Jawa Tengah ya. provinsi ini adalah Jawa Tengah maaf ab, e, provinsi dan kabupaten jadi per di, kab, di provinsi Semarang ataupun ya maaf provinsi Jawa Tengah maaf ya saya salah itu ada berapa kabupaten atau kota nah, bisa kita lihat nanti caranya bagaimana nah di dalam sini e, di Layernya ini kan layer ya sama halnya dengan Photoshop ya jadi ada beberapa layer nanti misalkan ada membuat kota Semarang kemudian Kabupaten Salatiga misalkan ataupun Kabupaten Kendal nah itu yang nanti akan tampil di sini ya nah, bagaimana cara untuk membuat kita buat satu dulu ya saja ya untuk mempermudah ya nah di sini kalian klik kanan nah di sini ada property ya Properti, nah jangan lupa ya di sini klik kanan kemudian properti, nah nanti akan tampil jendela seperti ini. Di sini adalah label style umum, nah umum-umum di sini adalah untuk uh, pembukaan, untuk filenya ya, jadi untuk CRS nya itu kalian ubah menjadi WGS 84 ya, nah di sini WGS 84, UTM zone nya 49S ini adalah lokasi letak uh, di, uh, di pulau Jawa ya tentu uh, khususnya ya. Nah, ini kalau kalian belum diubah silahkan diubah. Uh, sudah ya betulannya. Nah, di sini kita klik yang style. Nah, style di sini karena kita akan uh, membuat kategori ya per kabupaten. Itu kita klik di sini kita dikategorikan. Ini kalau untuk yang sudah bahasa Indonesia ya. Kalau punya kalian belum bahasa Indonesia, itu kategori category side, kalau tidak salah seperti itu ya. Intinya kalian paham ya antara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia untuk hal-hal seperti ini. Oke, okay, sampai di sini paham ya? Kita klik kat, dikategorikan nah Kalian mau mengkategorikan meng apa? Di sini semuanya ada. Kalian mau menggunakan e, provinsinya atau kecamatan atau e, kode kabupaten? E, provinsi, kabupaten dan lain sebagainya itu sesuai yang kalian butuhkan Karena tadi file SAP kita adalah provinsi Jawa Tengah, berarti kalau kita provinsi kan itu tidak ada, hanya satu provinsi ya. Mungkin dua ya, maaf untuk Jogja, tapi kita ambil yang kabupaten saja biar uh, tahu ya uh, di Jawa Tengah itu ada beberapa kabupaten. Seperti itu ya. Di sini kategorize atau dikategorikan untuk style di menu style di sini. Kemudian untuk kolomnya kita buat Kategorinya adalah dari kabupaten. Nah, bagaimana untuk uh, mengetahui ya untuk memasukkan dari kabupaten-kabupaten di antara uh, pulau Jawa Tengah ini bukan pulau ya, uh, provinsi Jawa Tengah ini. Nah, kita harus klasifikasikan. Kita klik di sini saja langsung ya. Ini secara otomatis kita klasifikasikan itu semuanya ada. Nah, di sini ada beberapa kecamatan di Jawa Tengah dan di IE ya, tentunya. Nah, di bagian bawah paling bawah itu biasanya lebih satu. Nah, di sini ya. Kita delete. Nah, ini biar tidak ada yang luang ya. Oke. Eh, maaf. Sampai di sini mungkin paham ya. Eh, untuk ini bebas sebenarnya sih. Mau menggunakan warna apa saja. Warna acak saja ya nanti biar warnanya tidak eh biar beda. Oke, okay, sampai di sini paham ya? Uh, di sini dikategorikan, di sini untuk kolomnya kita buat, uh, kategorinya adalah kabupaten, kemudian klasifikasi dari beberapa kabupaten yang ada di uh, Jawa Tengah ini. Apa saja sudah kita klasifikasikan, untuk yang paling bawah nanti dihapus, uh, biar tidak lebih, kemudian kita apply. Oke, okay. nah dia sudah berubah warna seperti ini. Jadi tiap kabupaten, eh, ya itu. Warnanya berbeda, ada perbatasannya. Misalkan di sini ada kuning, sama kemudian ada birunya juga sama itu karena e, mungkin pemilihan warna secara acak ya. Jadi yang terpenting adalah antara kabupaten sini dan sini itu tidak bareng ya. Untuk kuning, kalau kuning di sini mungkin akan bingung. Nah, ini kuning sama kuning kok tidak ada batasnya, kemungkinan kan satu kabupaten tahunya. Ternyata beda kabupaten, nah itu takutnya seperti itu. Ini secara otomatis dari Quantum Key seperti itu memang untuk uh, pewarnaan. Acak kalau kalian mau menggunakan warna lain, silahkan boleh. Oke, sampai di sini paham ya. Ini untuk menampakkan uh, kategori daripada uh, kabupaten di Jawa Tengah ya, atau dan D.I.E. Ini, ini untuk uh, D.I.E-nya mana ini? Ini ya kalau tidak salah ya. Oke, sampai di sini paham ya. Nah, untuk e, selanjutnya bagaimana? Nah, misal kita tidak akan kita akan membuat eh kabupaten tertentu ya. Misalkan membuat Kabupaten Semarang atau Kota Semarang ini. Ini oke okay, kita membuat Semarang lagi saja ya. Nah, dulu saya sudah membuat. Oke, okay, kita buat Kota Semarang. Bukan kota ya. Kalau Semarang di sini mungkin kabupaten ya. Nah, ini nah kita hidden dulu kenapa karena yang lain akan kita hapus agar nanti untuk yang ke hidden ini tidak terhapus cara untuk menghapus file-file uh, yang lain ini bagaimana nah untuk menghapus file yang ini uh, tentunya kita harus menyeleksi ya untuk seleksi agar tidak menghapus satu persatu bagaimana caranya nah, yang terpenting yang terutama adalah uh, kita hidden dulu yang akan kita buat nanti untuk file shp-nya nah seperti ini ya oke kemudian kita klik di sini ada pilih fitur berdasarkan wilayah atau satu klik jadi untuk menyeleksi itu kita menggunakan ini nah, jangan lupa ya ini di sebelahnya uh, ekspresi ini ada fitur berdasarkan wilayah atau klik jadi kita untuk menyeleksi kita klik di sini barulah kita seleksi semua Oke, okay. setelah menjadi kuning seperti ini berarti kita sudah menyeleksi semuanya kecuali Semarang yang sudah kita hidden. Seperti itu ya. Nah, bagaimana untuk menghapusnya? Ini kalau kita klik Delete tidak akan bisa langsung ke Delete. Kenapa? Karena kita belum mengaktifkan toggle-nya nah, sesuai dengan arahan uh, tutorial yang saya buat ya. Nah, bagaimana untuk menghapusnya? Kita klik toggle di sini, toggle untuk mengeditnya. Okay. Nah setelah merah seperti ini berarti ini sudah selek, uh, terseleksi untuk siap untuk dihapus, nah, sampai di sini paham nanti kalau uh, kurang paham silahkan ditanyakan, nah setelah seperti ini bagaimana kita delete saja langsung kita uh, pencet untuk di keyboardnya delete dia akan hilang, oke, okay. kemudian kita tampilkan uh, kota yang kita tampilkan, nah di sini ya. Oke, ini adalah Semarang ya yang kita akan buat untuk file SHP-nya. Ini agar merahnya hilang bagaimana? Kita toggle-nya kita off-kan. Oh maaf. Uh, sebelumnya kita simpan dulu ya. Uh, yang akan kita ini simpan sebagai di sini klik kanan ya di bagian uh, layarnya uh, kalian klik kanan. Kemudian simpan sebagai atau save as ya, kalau bahasa inggrisnya. Oke, okay, navigasi kita simpan di mana? Kita save file SHP di sini ya. Kita namai Semarang tadi ya, bukan kota Semarang, tapi Semarang di sini yang dimaksud mungkin kabupaten. Oke, okay, untuk filenya sudah menyesuaikan, kita save. E, kemudian WGRs-nya sudah 84, e, itu saja ya, kita namai. Semarang kemudian kita oke okay saja oke okay, Nah di sini sudah ada Semarang di sini nah, di sini kita hidden tidak apa-apa Nah untuk ini bisa kalian hidden juga di sini nah seperti ini atau bisa kalian Klik kanan buang ya kalau mau uh, lebih konsen atau nanti biar di sini saja yang kita ke fokus ke layar Semarang nah, layar Semarang di sini belum ada perbedaan warna kenapa kalau karena belum kita kategorikan, belum ada label karena kita belum labelkan, belum ada klasifikasinya. Seperti itu ya. ini langkah uh, untuk pembuatan file SAP. Nah, ini Semarang ya. Oke, ini Semarang ternyata ada yang uh, ikut mana ini? Boyolali Lali apa kok di tengah-tengah lucu ini ya? Uh, nanti kalian yang tahu ya, mungkin untuk dari yang dari Ungaran dan lain-lain mungkin tahu ya. Nah, untuk Mengetah, e, membuat label dan lainnya bagaimana kita sama untuk langkah seperti yang tadi kita e, gunakan ya kita fokus ke la, apa namanya layer yang Semarang kita klik kanan kita properties nah, kita kembali ke style nah, kemudian bagaimana kita kategorikan lagi biar per kecamatan nanti akan tampil dengan sendirinya kita ambil kecamatan untuk kalau mau kelurahan ya kelurahan misalkan di sini ada ada ini. kalau kelurahan nanti kalian membuat file kabupaten dulu sampai jadi mungkin ya atau kecamatan barulah nanti akan keluar untuk kolom kelurahan. Kita ambil kecamatan saja e, kemudian kita klasifikasikan. Nah, ini ternyata ada beberapa e, kecamatan di e, Semarang Kabupaten ya. Kita hapus untuk yang terakhir paling akhir. Jangan lupa ini karena ini kosong ya. Ini kelebihan kita hapus oke langkahnya sama ya e, nanti kalau agak saya agak kecepatan atau bingung silahkan ditanyakan ke saya langsung kita oke okay saja oke nah ini sudah berbeda antara e, kecamatan A kecamatan B dan C dan seterusnya itu sudah berbeda oke sampai di sini paham ya nah kemudian e, langkahnya bagaimana? kalian kan belum tahu ya ini kecamatan apa ini kecamatan apa nah, bagaimana caranya? sama saya belum ini ya untuk yang pelabelannya uh, samanya adalah kita klik kanan di layarnya kita klik property oke okay. nah di sini kan ada menu beberapa menu ya ini kalian bisa dicoba-coba apa saja untuk uh, fungsinya nah kita ambil yang label karena kita akan membuat pelabelannya ya di sini show label for this layer nah, jadi kalian akan menampilkan label di layar tersebut di layar apa layar Semarang nah, labelnya with apa kita kecamatan karena akan menampilkan kecamatan ya oke seperti ini saja cukup so label this layer kemudian label widthnya itu adalah kita akan menampilkan kecamatan kita langsung okay. oke oke di sini sudah jadi ya oh ternyata di sini Ungaran di sini Bergas beringapus, Beringin Banjak Pabelan Suruh Oke, rawa pening, ketasan, e, tengaran, jam banyu biru, jambu, sumowono, ambarawa. Oh ini kalau saya perhatikan di sini ikut salah tiga ya. Kok e, ikutnya Semarang ini? <tuh> e, tidak apa-apa ya. E, mungkin e, kita buat satu lagi juga bisa. E. Untuk di sini kita hidden dulu, misalkan kalau kita mau membuat uh, kota apa ya nanti ya ini bukan Semarang ini buang dulu uh, oke okay. kita panggil lagi, kita buat kota Semarang uh, yang kedua ya, biar kalian uh, selalu Tambah ingat ya, kita buka file SHP-nya terlebih dahulu kita open. Untuk semarang kita hidden dulu sementara. Nah, sebet, e, untuk langkahnya sama ya, e, kita kategorikan terlebih dahulu di style. Nah, style-nya adalah kategorikan. sini kita tampilkan adalah kabupaten, camat. Oke, seperti ini kita klasifikasikan untuk pembuatan File SHP untuk yang kedua ya kita oke okay. nah setelah seperti ini bagaimana tadi e, kita akan menampilkan kota Semarang misalkan kota Semarang kita hidden dulu biar nanti tidak ikut dihapus dan nah, di sini kita klik fitur berdasarkan wilayah atas satu klik ini pengulangan ya sama kayak tadi ya setelah kuning seperti ini baru kita hapus dengan tukel ya tukelnya kita aktifkan tukel untuk mengedit Nah, seperti ini baru kita delete di keyboard. Nah, setelah seperti ini, kita klik kanan. Oh, maaf, kita tampilkan dulu yang kota Semarang, ya. Kota Semarang Nah, ini adalah kota Semarang yang akan kita buat e, untuk file SAP yang kedua tadi, ya. Oh, kota Semarang seperti ini, ya. Oke, setelah seperti ini, kita klik kanan Simpan sebagai nah di sini uh, kita namai kota Semarang. Kota Semarang gitu ya. Oke. Okay. Ah, kota Semarang sudah jadi ya. Uh, kita hidden dulu untuk yang eh uh, file SAP-nya seperti ini kota Semarang. Eh uh, kita Klik properti lagi, kita akan tampilkan apa? Tampilkan kategorinya ya, oh, perkecamatan, per kabupaten tadi ya. Untuk kota Semarang itu berarti masuknya kabupaten, klasifik atau oh, Semarang maaf tidak ada ini ya. Oh, kita pilih kecamatan misalkan. Oke, okay. kita pilih kecamatan saja tidak apa-apa, kita oke. Okay. Oh, belum keluar ya. Sebentar. Kategorikan kecamatan. Untuk ini kita warna acak saja. belum bisa keluar ya mungkin karena ini kota ya jadi e, seperti itu kita kembali ke aktif ke Semarang saja ya intinya sama e, kalau mau membuat e, yang lain lagi silahkan ya e, misalkan e, apa namanya ini kita buang dulu Oke seperti ini e, kita buat Uh, lagi ya saya uh, juga masih penasaran nih uh, tadi kok nggak keluar nah di sini kita buat eh uh, misalkan kota mana ya eh uh, kendal nanti ya misalkan ya uh, kita kategorikan dasarkan kabupaten ini eh, cepat tapi untuk pengulangan ya, tidak usah khawatir. Oke okay, seperti ini, uh, tuh yang terakhir kita hapus. Oke. Okay. Nah setelah seperti ini, uh, kita akan ambil kota mana? Misalkan kota Kendal ya. Misalkan Kendal saja. Nah ini uh, barulah kita akan seleksi pilih fitur berdasarkan wilayah. Seleksi semuanya nah, tidak belum dia, bisa dihapus kalau toggle belum diaktifkan. Seperti ini. Barulah kita delete. Oke, kemudian kita tampilkan untuk uh, bat eh kendal ya. Nah kendalnya uh, kita save dulu biar mudah ya nanti ya. Simpan sebagai. Nah di sini kita buatkan kendal. Ini ada yang dari kendal nah ini Oke okay, kendal sudah jadi kita buat yang kendal nah, seperti sama untuk langkahnya kita buat kategori dulu di kendal ya kendalnya kita kategorikan untuk per kecamatan jadi kita klasifikasikan nah, kemudian untuk yang terakhir dihapus baru kita oke okay. ini kan uh, seperti ini ya mohon maaf tadi untuk kota Semarang juga sama sebenarnya Kota Semarang sudah kita tampilkan tapi belum kita labelkan. Labelnya berdasarkan apa? Berdasarkan kecamatan tadi ya. Oke, kita Oke, nah di sini untuk Kota Semarang yang dari Semarang mungkin paham ya. Nah, ada kecamatan Tugu, Semarang Utara, Genuk dan lainnya. Untuk Kendal juga bisa kalian lihat. Untuk Kendal uh, kita labelkan terlebih dahulu. Oke, okay, label, so label atau ditampilkan berdasarkan apa kecamatan kita. Oke, okay. nah ini ya, untuk yang dari Kendal juga paham untuk kecamatan-kecamatan uh, tersebut ya. Oke, okay, sampai di sini paham ya, ini ada ada beberapa uh, file SHP yang kita buat ada Semarang, kota Semarang, dan Kendal. Misalkan kita fokus ke Semarang. Nah, kalau kita gabung di sini untuk tiganya adalah seperti ini di sini bisa kita gabung ya. Kendal, Semarang dan Kabupaten Semarang. Nah, misalkan kita fokus ke salah satu saja. kemana? Semarang misalkan. Semarang seperti ini. Ini adalah file SHP untuk Semarang Kota. Oke, sampai di sini paham ya? Untuk e, pembuatan peta administrasi akan saya buat di pertemuan ke depan yang terpenting kalian sudah paham untuk pembuatan uh, file SHP-nya pembagian per kecamatan atau kabupatennya itu seperti apa itu sudah saya sampaikan pada praktikum hari ini jadi kalau kalian mau menentukan uh, file SHP-nya itu berdasarkan kabupaten di, di semua uh, Jawa Tengah itu sama langkahnya sama seperti yang saya sampaikan untuk membuat kecamatan di kabupaten uh, kabupatennya atau kota Oke seperti ini, jadi nanti untuk uh, Hari uh, Pertemuan berikutnya akan saya buatkan Bagaimana sih cara membuat uh, Peta administrasi yang seperti kalian lihat di sekolah sekolahan pada waktu zaman SD, SMP, SMA ya Itu ada peta administrasi, perwilayah atau per kabupaten Bahkan per kecamatan, per kelurahan juga Ada bisa kalian buat seperti itu Nah untuk Perinovasi e, sendiri silahkan misalkan kalau mau membuat sendiri ya itu sangat e, mudah saya rasa kalau kita gabung untuk Semarang dan Kendal dia akan seperti ini jadi tergantung e, kalian membuatnya peta yang kepala sapinya apa ya kalau kalian gabungkan juga bisa untuk kota Semarang sendiri adalah seperti ini ada Gunung Pati bagaimana Tembalang Peturungan Genuk Semarang Utara Semarang Timur Gayam Semarang Barat Tugu ya ini perbatasan kendal Ngelian kemudian ada Mijen perbatasan sama ungaran di sini ya gunung pati untuk ungaran ikutnya semarang ini ya semarang kabupaten ya nah ini, nah, ini ungaran dia di sana posisinya nah, untuk kendalnya dia ada berada di sini sampai limbangan perbatasan dengan ungaran itu uh, masih ikut kendal ya oke seperti ini ya yang bisa saya sampaikan untuk hari ini Semoga uh, yang yang saya sampaikan Untuk praktikum hari ini Bisa dipahami ya uh, Ini sebenarnya sudah saya sampaikan pada Pertemuan sebelumnya, tapi belum saya praktikan Mohon maaf, nah, untuk praktik itu memang Saya fokus di setelah Ujian tengah semester ya Agar uh, apakah pemahaman Dari uh, Teori ataupun tutorial Yang saya berikan itu benar-benar kalian pahami Atau tidak Nah ini untuk Untuk uh, setelah UTS, nanti banyak untuk praktikumnya ya, menggunakan e, pet membuat peta administrasi ataupun misalkan poligon e, dan lain sebagainya. Kalian belum paham, nanti akan saya praktikan nah, biar lebih paham seperti itu ya. Oke, e, mungkin e, sampai di sini saja untuk pertemuan hari ini ya, yang bisa saya sampaikan untuk praktikum membuat file SAP sendiri ini sudah tersimpan. Uh, file SHP-nya ya di mana tadi uh, tersimpan itu kita uh, buat di sini ya. Nah ini sebentar saya kan untuk hmm. nah di sini ini belum keluar ya. Nah ini ya, uh, sudah ada yang buat kita buat adalah tadi apa, uh, ada kendal di sini, uh, kendal juga ternyata ada file SAP nya, nah, karena kita membuat file SAP ya, kemudian Semarang mana, Semarang, kota Semarang sudah, -sudah ada file SAP nya, bisa kita buat untuk bahan pembuatan, misalkan kecamatan atau kelurahan, kemudian yang berikutnya ada Semarang, kota, eh Semarang, kabupaten ya, maaf, nah seperti ini ya. Jadi hasilnya seperti ini nanti. Ini adalah bahannya, bahan untuk Jawa Tengah tadi ya. Oke, seperti itu paham? Saya rasa uh, kita kembali ke hasilnya seperti ini. Oke, itu, itu saja ya. Semoga nanti bisa kalian praktekkan. Kalau memang uh, yang ada kesalahan pada saat menggunakan tutorial, kalau memang sudah benar ya, Alhamdulillah. Uh, berarti kalian sudah bisa ya. Yang terpenting saya mempraktekkan. Jadi tidak hanya saya memberikan teori kemudian memberikan tutorial terus saya mem, mem apa mewajibkan untuk mengumpulkan tapi tidak memberikan praktik nanti kalian tentunya uh, mungkin ini ya uh, sedikit kurang suka nah seperti itu nanti kan saya praktekkan semua yang sudah saya berikan untuk uh, teorinya seperti itu Oke, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah di dalam pertemuan hari ini semoga apa yang saya sampaikan uh, bisa dimengerti bisa dibahami, bisa dipraktekkan kalau memang sudah bisa ya, baik syukur uh, Kalau yang belum bisa kalian uh, Koreksi kembali ya uh, Untuk pembuatan file SAP sendiri tersebut Terima kasih, saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Selamat uh, mencoba Selamat beraktivitas terima kasih